my feet. Step in style. Walk in wellness. Saudara pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mark Mertens, akhirnya bisa bebas dari sandera kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pilot Susi Air itu akhirnya mendapat kebebasan setelah disandera selama 19 bulan. Philip ditangkap kelompok itu sejak 7 Februari 2023 saat mendarat di distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Pilot Philip disandera KKB Egyanus Kogoya di wilayah Duga. Berbagai upaya telah dilakukan untuk membebaskan pilot Philip. Kaops Damai Kartens 2024 Brigjen Faizal Ramadhani menyebut Satgas Operasi Damai Kartens 2024 selama ini mengedepankan upaya soft approach daripada hard approach. Mengedepankan pendekatan tokoh agama, tokoh gereja, tokoh adat dan keluarga dekat dari Egyanus Kogoya. Pendekatan ini untuk meminimalisasi jatuhnya korban jiwa baik dari aparat, masyarakat sipil, dan sekaligus menjaga keselamatan dari pilot Susi Air. Setelah sekian lama melakukan pendekatan dengan berbagai tokoh, hari ini 21 September, pilot Philip berhasil dijemput oleh tim gabungan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens 2024. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 menjelaskan, pilot Philip dibebaskan dan dijemput tim gabungan bertempat di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Duga, dan langsung diterbangkan menuju Mako Brimob Batalion B Timika. Selanjutnya, pilot Philip dilakukan mitigasi medis sekaligus memastikan kondisi psikologis pilot Philip.